Menghadiri acara pelantikan kader Demokrat DKI Jakarta di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa siang, Gubernur Anies Baswedan mendapat dukungan dari para kader untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024 mendatang. Kedatangan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di acara pelantikan kader Demokrat DKI Jakarta di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa siang disambut meriah para kader. Memasuki ruang acara, teriakan yel-yel Anies AHY agar berpasangan dalam pemilu 2024 mendatang menambah meriah suasana pelantikan. Anies Baswedan mengaku kehadirannya di acara Partai Demokrat hanya memenuhi undangan. Dengan Pak AHY, Pak, apakah membicarakan soal yang mungkin istilahnya kayak silaturahmi politik atau hal-hal yang sebatas sahabat atau seperti apa begitu, Pak? Ya, kita bahas yang umum-umum aja. Anies juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Mujiono sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.